This will always be part of Alex for the rest of his life. Orang psikiater semuanya logika semuanya tuh ada jawaban dari kegelisahan. Jadi ada ilmunya lah. Tapi dia bukan tipe yang menutup kemungkinan dengan adanya mistis, karena kemudian juga mendapatkan banyak informasi dari si pasiennya bahwa ini terjadi begini-gini, dan dia mulai berpikir gitu, mungkin memang benar ada mistis. Oke, mungkin itu mistis, tapi ini ada jawabannya juga secara medis gitu. Sangat proper dan sangat profesional gitu. Kayak misalkan syuting tuh nggak pernah lewat dari jam 10 malam, benar-benar jadi 12 jam kerja. Jadi pada saat kita datang, waktu kita tuh benar-benar udah kehitung banget. Dari datang, make up, nunggu bentar, pakai baju, masuk ke set, itu semuanya udah. Aku benar-benar belajar bahwa wah, ini sih proses syutingnya nih kalau diterapin di Indonesia nih top banget sih gitu. Memang horor yang lebih apa ya, berpikir, dalam artian ini tuh kayak bukan cuma sekedar mengagetkan atau mencekam atau apa, tapi juga ada twist-twist yang ada di dalam ceritanya sendiri gitu. Sebenarnya ceritanya cukup kompleks, cukup membuat apa kita berpikir, tapi berpikir dengan rasa penasaran, deg-degan, mendebar, dan ya kita tuh jadi bertanya-tanya, ini ada apa sih di balik ini semua. Jadi ya seru-seru banget. Ini film sih menurut aku wajib banget untuk ditonton, karena dari sisi cerita, dari sisi apa ya, penggarapannya juga, semuanya juga aku pikir secara paket untuk film horor tuh benar-benar keren banget. Dan ini syutingnya juga di luar, dan produksi Hollywood juga, jadi aku pikir secara kualitas pasti udah nggak bisa diraguin lagi sih. Jadi aku pikir teman-teman sayang banget kalau sampai nggak nonton, karena ini akan menjadi film yang begitu menegangkan dan mencekam buat kalian semua. Jadi nonton Devil's Whisper 19 Oktober 2017 di bioskop kesayangan kalian pastinya.